Mama kemarin beli burgernya, makasih ya, by the way. Makasih banyak. Kasih kereta, aku beliin kan ke stasiun. Ini mau beli kereta abang, bisa nggak? Nggak bisa, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi. Kosnya lagi meeting sama Lele yang kemarin. Iya, Mama. Makanya bang. Harimau udah makan paus. Rap. Iya, makanya dia dia nyuruh aku pulang cepet, dia mau ulang tahun. Emang aku tahu, nggak usah kode-kode deh. Ya kan, Along Along mau ulang tahun tuh aku tahu. Udah. Alam. Udah gitu Merpati juga ini apa namanya udah kode-kode abang ikut nggak, abang ikut nggak sih, bang Ogel ikut nggak? Ala bang Ogel, ini kamu bilang apa, udah ngelag-ngelag ini. Kan mulai kan abang abangnya minta singa, adeknya minta handphone baru. Bisa, Afi bagi abang Oge singa sekarang. Enggak usah. Abang nyalain lampu dulu. Maklumlah, lu makin dewasa penat nak jalan. Penat nak jalan. Ih, udah bangun. Scanover udah. Scanover udah, scanover paham. Singa lagi sibuk nge-gym mau sambut Along birthday. Singa. Ya mama, kalau nggak ada singa, apa sih? Along, apalagi aku nggak ngerti gift gimana dong? Singa paling mahal itu TU. TU itu apa? Itu universe. Janganlah itu kegedean. Itu paling mahal itu. Ada lagi kayaknya. Burung. Iya. Gak usah lah mama itu. Oke, nasi lemak aja. Nasi lemak bentar ya. Abi bagi nasi lemak. Yeah. Abang kan suka nasi lemak. Abis ini. Tunggu kan. Nasi lemak semua tuh. Lihat tuh. Nasi lemak semua. Pada tidur semua. Kau tidur semua sih? Bang Adi mana? Mana emang ada? Dada, dia gak nyusul. Loh, dia kan lagi itu. Makasih, Red Velvet. Opo? Apa sih namanya bikin rumah itu loh? Oh iya, renovasi. Iya. Ngel aja, Fis, bahasa Sunda. Hayu atuh, tia sante. Kayak nyari bahasa Sundanya. Kalau mau bilangnya, engkau lagi di mana? Gimana? Menuju di mana? Menuju di mana? Lo, lo ya? Ente. Ente. Gitu aja. Menuju di mana? Menuju di mana? Ya. Yang aku sayang kamu tuh? Abdi. Bener Taufi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Taufi. Waalaikumsalam. Abdi, Abdi Bogoh Kak Asya. Oh, Bogoh. Jangan Kak Asya. Abdi Bogoh Kak Anjen. Gitu. Oh, Kak Asya itu apa? Sia itu Sia, itu kasar Sia teh. Oh. Kasar itu. Abdi sayang Kak Anjen. Abdi Bogoh Kak Anjen. Abdi nyaah Kak Anjen, nyaah. Anjen itu apa? Anjen itu kamu. Jadi, Bunda Anjen itu kamu lah, Bunda kamu. Bunda kamu. Alah. Abdinya ah Kak Anjen, aku sayang sama kamu. Ah. Nah sih, kenapa sih pengen bahasa Sunda, Alom? Ya, kan Afil ada teman di Sunda juga, Jidan. Banyak sih. Itu Bunda Ajeng, bukan Anjen. Oh, lain ya, beda ya. Beda. Beda. Oh, iya, Mak. Dia lagi belajar ini. Beda. Beda. Anjir. Aku cuma tahu bahasa Jawa aja, Bang Ogel. Jawa, Bang, bisa. Bahasa apa, Jawa? Jawa, Jawa. Oh, Jawa. Aku nggak bisa Jawa. Nah, si Jeloro. Saben dino marai peteng dedek, Bang Ogel. Oh.
Makannya duduk terus yo. Bukan. Apa tuh? Marai peteng dedek nggak tahu ya, bohong jalnya. Jadi lorot lu papat iye. Mas Topi, halo Mas Topi. Opo nggak tahu Bang Kedaden nih. Menang bae lah, Alom. Wis pas sih ngomong cowok yuk. Iso. Nggak bisa, Cuk. Bang Ogil, Cuk tuh apa artinya? Janduk. Emang ya? Aku pun nggak ngerti itu apa. Tuh, terus teman Afi tuh, Cuk, itu. Cuk, itu akrab gitu loh. Katanya sih, ya tau juga ya, akrab gak sih itu? Panggilan akrabnya orang tuh ada yang itu gimana cuk gitu. Yuk main ke Jowo, mama main ke Jowo tuh piye kudu ayah. Oi, piye kabare piye gimana harus pakai pesawat ya, ke Jowo. Akrab panggilan akrab lah kata panggilan akrab benernya cok gitu. Oh cok, Afi dulu panggil cuy. Ya cuy beda lagi itu di Jaksel. Hai cuy gitu. Halo cuy, Afi gak mau cuy. Jadi ada lagi. Cok, cok pun ada ya. Ada. Mana cok? Kemana cok? Gitu. Cuy baik bang, oh cuy baik ya. Kok beda bang? Iyo yo, cuk baik. Cuy bahasa gaul. Cuy bahasa gaul. Ya kan bahasa Jaksel aku bilang, ay cuy mau kemana cuy, jolale, oh. Lu di Malaysia itu gak panggil cuy gitu. Kalau di Malaysia panggil coy. Coy dan jom. Jom lah. Iya, cik ada tak? Cik tak ada. Kalau di Malaysia panggil coy, coba bang, coy. Coy. Yes. Dia macam ni, kayaknya kalau mau bilang tuh kayak gini bang. Gimana? Let's go coy. Macam tu. Let's go coy. Coy tu mulut. Coy tu sering dipakai sama itu 50 bang. You want coy ada. Nah, sering dipakai sama 50 coy macam tu. Coy mulut kau macam tu. Coy mulut kau. Oh, coy mulut kau gitu ada ujungnya ya berarti ya. Ya, macam coy mulut kau. Oh ya. Mapuyu hai kayak mapuyu macam tu. Terus kalau di Indonesia ada di Jaksel tuh ada coy ya gitu. Coy ya. Coya, gitu. Kalau misalnya, kalau gini nanya, coya enggak lah gitu. Afi nggak belajar bahasa Sunda. Ayo nanti kita belajar bahasa Sunda. Ya. Karena kalau hitung sama ya, siji loro juga. Itu, iji dua tilu. Oh iji dua tilu. Opat. Lima. Genap 6 ya. Genap 7 8 9 itu kan 9 kan. Jadi ya 8. Oh 8 salapan. 8 salapan 10. 10 itu dipakai apa? Jadi 10. Dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan, sepuluh. Salapan, sembilan. Kenapa sembilannya nggak ada? Ada, itu kan salapan. Delapan, salapan. Delapan itu delapan. Paham. Halo, maaf, udah nomor 4 lah, guys. Apa? Rankingnya habis sudah jatuh ini, rankingnya face tuh. Ayo itu dibantu lagi ya lo. Gak naik kamera 1.000. Ya Allah. Ini aku aja udah naik nih 304 tuh.
tadi Hafiz sudah. Hafiz ini udah lama live-nya dari jam 9 tadi. Iya. 9. Udah 6 jam nih Bang Gel. Ini handphonenya enggak habis-habis ya itu baterainya. Ini lagi pindah HP tadi nge-live-nya di sini. Udah pada limit semua kan. Masa ini baru gajian ini. Belum. Enggak, mereka tuh tanggal 1 tuh gajian kan. Belum ada yang tanggal 7. Kalau government-nya tanggal 25. Along nanti besok bantu jualan sih Along nanti live-nya. Ya bisa. Abang jualannya jam berapa? Enggak, Along jam berapa misalnya? Saya aktifnya sore. Paham. Bagus lah. Lepas siang aktif lah. Kalau pagi tidur lagi Bang. Pagi mana mungkin dia bangun jam berapa? Ini udah bergadang Bang. Udah jam 3. Macam mana nanti pagi? Kalau ada kerjaan Hafiz bangun. Misalnya kalau Hafiz dapat panggilan besok. Kayak dari bos ya kan. Hafiz ini ada job masuk 20 juta. Bangun pagi. Bangun. Hafiz ini ada foto, ada endorse. 50 juta. Siap, gak tidur terus Bang kalau 50 juta. Langsung itu gitu kan. Aku Januari ke Malaysia. Orang Januari sibuk mau ke Korea. Abang ke Korea? Kan kita udah bilang kemarin. Kok udah dibongkar di sini? Ceplosan lagi. Tapi belum ada tarinya kan? Tanggalnya belum ada. Iya. Dia pada tahu. Ya enggak apa-apa, ini 200 orang bisa simpan rahasia. Benar-benar. Ini aku tandai kau kalau comel ke orang-orang kau. Ya. 200 orang ini jangan. Tuh, aman Bang, oke. Pintar. Aku tandai kau. Ada butuh kadang pada ceplos, yang satu nyeplos, yang satu comel Indonesia, yang satu pusing. Enggak pun. Saya tak dengar pun. Mama enggak dengar. Mama. Ya udah beli. Ya udah. Takutnya lu kita mundur. Mundur ya. Kayak rambut aku udah mundur. Ya Hafiz kayaknya mau ke Bandung lah Bang Ogil. Ayo. Kemarin tuh gak habis libur lagi di Bandung ya. Iya. Hafiz belum ke jualan-jualannya lagi di Bandung tuh. Ya udah ayo. Ke Bandung ya. Abang extend dong. Kemana? Ya Abang extend maksudnya. Ya extend, emang extend. Adi yang tidur tapi rekodnya masih berjalan tau. Oh iya. Gak apalah. Naik kereta cepat. Gimana caranya naik kereta cepat? Naik kereta panorama Bang ke Bandung. Ih pengen, itu yang baru siap tuh yang dari Jakarta yuk eh. Iya. Udah siap iya. Ya? Pengen mau naik itu ke Bandung. Yuk, aku juga belum pernah. Ayo, tunggu Hafiz ya. Hafiz, soalnya ada event Bang tanggal 22. Event TikTok. Di mana? Di Malaysia. Ya udah. Nanti udah selesai eventnya tuh. Hafiz kabar ini ya, kapan ya, tanggal berapa. Oh, berarti tanggal 10 tuh gak jadi ke Indonesia? Kan Hafiz ke Indonesia minggu depan. Dia Hafiz pulang tanggal 22 kan ada event. Pulang dulu kan Malaysia. Kalau abang mau nyusul ya udah yuk.
Ntar nanti kita Hafiz naik balik Indonesia. Sangat ngadi. Itu kita sama dengan kereta cepat di China. Oh iya, mama mau, kita pengen naik. Yuk, 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 yuk. Harga normal promo habis. Abang, ke Semarang naik apa? Ke Semarang? Bandung salah, salah ngomongnya ke Bandung naik kereta. Lupa. Iya. Iya ke Bandung maksudnya. Ke Bandung. Salah lagi aku. Allah Akbar, Allah. Maaf, maaf. Ke Bandung. Oh ya udah. Naik. Naik. Naik kereta. Ya udah kita naik kereta ya. Naik kereta ya. Ke Bandung berarti kita naik kereta. Surabaya naik apa? Ke ada lagunya bang. Ke Bandung Bapaya. Surabaya bolehlah naik dengan percuma gitu. Oh lagu. Lagu. Ya, ya, ya. Ayo kawanku lekas naik. Kereta kuta berhenti lama itu lagunya. Nanti aplikasi Wush bang, ya nanti Hafiz suruh pakai aplikasinya bang. Oke ya Hafiz nggak bisa ya? Iya nanti kita beli ya. Kita beli dulu ke Bandung. Berarti kita ketemu di Bandung ya guys. Eh ketemu Ulta Hafiz dulu di acara. Iya. Ya udah aku tanggal 8 aja pulang ya. Ya siap. Adinda. Oh, Adinda Kak Cengia. Cengia Kak Cengia ikon baru ye. Ke Bandung, Surabaya. Bolehlah. Mama. Mama dua kepang mau ketemu aku gak jadi-jadi loh along di Jakarta. Iya makanya pulang awal. Iya itu kan pulang awal. Itu masih telat. Ya udah 7 deh. Afi berangkat. Afi berangkat tanggal 7. Ya udah 7. Lagipun udah selesai acara tuh Hafiz mau ke fabrik dulu. Abang Ogil punya teman-teman yang punya fabrik nggak? Fabrik apa? Kosmetik. Alam kosmetik tuh teman-teman aku semua. Udah bilang sama dia Hafiz mau ke sana, bisa nggak mau lihat kilangnya gitu, mau lihat produksinya, bisa nggak? Boleh lah kak, loh. Nanti keceplosan lagi. Ini beneran nih. Nanti. Tahan ye. Tuh udah pada tahu udah tuh. Ya udah kan pokoknya. Ya aku tahu maksudnya ayo. Oh iya. Yang villain tuh kan. Nah. Udah kok udah tahu deh kayaknya. Terus takut. Oh ya udah. Ya sebut aja nggak apa-apa. Enggak, aku juga udah pernah sama Adi ke itunya, ke pabriknya. Afi belum ikut. Ya nanti kesana lagi. Ini pun aku lagi proses yang Adi, cukup lumayan. Ya ini nanti bawa Afis ya, kabarin sama dia. Afis juga mau bikin produk di sana. Ya udah boleh lah. Kayaknya Afis juga ada pabriknya di. Di Bogor, di Depok. Abang yang teman-teman artis aku aja yang suka bikin di situ udah. Nanti aku kenalin. Kayaknya dia bisa nggak kalau Hafiz bawanya ingredientnya dia bisa buat di sana kayak gitu. Tapi pakainya ingredient Hafiz gitu. Bisa banget. Udah gitu aja nanti Hafiz. Nantilah kita lanjutnya perbincangan ini setelah ketemu ya.
Iya, lagian nanti ini pada kepo, makin malam makin lost doll kita. Makanya aku pilih-pilih dulu pikir. Terus kalau mau bikin produk, abang produk yang bisa membesar, bang. Iya, harus dong, harus grow up. Masuk Afis itu tumbesaran kita badannya bisa naik gitu. Kemarin juga kan Bang Oge pulang dulu, kita ngebakso dulu. Mama, aku jadi gak sih, aku jadi beli tiga aja Bang Oge nih. Apa yang membesar perut, Kak? Kakak, iya aku pulang dulu deh. Nanti aku ini ya, Firman suruh reschedule tanggal 7 berarti ya. Tanggal 7, tanggal 8 ya terserah Bang aja. Soalnya sebelum 9 lah Bang. Iya. Kalau enggak 8 pagi deh ya. Nanti bisa enggak ya itu, enggak tahu juga sih tadi aku nanya. Fir, itu bisa enggak? Bisa kok Kak gitu. Oh ya udah, daripada beli tiket lagi aku bilang. Kabarin aja Hafiz ya, kalau bisa apa enggak Bang. Bisa lah. Ya kalau enggak bisa kabarin ya nanti. Iya. Nah aja ada Mama Dua Kepang, ada Along. Tuh kan tuh. Enggak kok. Bang Ogil pulang dulu, kita membakso. Tuh Mama ajak Bang Ogil membakso. Oh. Tapi Bang Ogil pasti bisa deh. Bisa, aku tuh tinggal perpanjang, tinggal apa namanya tuh, reschedule tiket. Pakai ragi Bang supaya mengembang besar. Ragi tuh apa? Itu loh buat tempe sama buat bahan baku donat jadi mengembang. Arot kayak, itu penaik ya. Nah penaik. Masih. Aku jadi lapar, iya aku juga jadi lapar guys. Bang Ogel udah nyobain soal Tebet belum? Udah enak banget itu. Halo, iya Kak Nur Fatima. Halo. Along, besok yuk Along. Kita yang jualan, bantuin kakak. Ya bisa, jam berapa? Jam berapa ya? Enaknya jam berapa guys? Jam 5 ya. Jam 5 ya? Jam 5. Ya udah jam 5. Nanti aku bawa lagi live nya gitu. Nanti mau pulang titip burger ya Bang? Ya. Ya gak usah banyak, kayak 2-3 aja gitu buat Hafiz. Ya. Nanti aku bawain burger. Mau nitip itu lagi gak? Apa sih waktu itu aku banyak aja sih. Apa? Nanti Japri ya. Kalau mau nitip apa? Tuh, sama harus samakan jadwal Bang biar enggak tabrakan jadwal, nanti enggak jadi ketemu sama siapa. Ketemu kok kita, ayo tuh ketemu sayang. Ketemu ya. Keburu alot tuh apa? Keburu alot tuh keburu enggak kenyang lagi. Alot tuh keras kalau dimakan gitu loh. Mana maksudnya? Kayak misalnya gini, abang bikin goreng tempe gitu, udah lama nggak dimakan tuh di luar. Nah terus pas mau dimakan lagi tuh alot keras gitu, melempem. Oh udah nggak rangup gitu ya? Apakah sih nggak rangup? Udah nggak kriuk lagi masuk angin apa itu kok nggak paham habis. Oh burger ya. Oh ya kan bisa di microwave. Udah keras. Oh intinya burger itu ya. Ya nggak apa-apa kan bisa di dalam kulkas. Bisa burgernya simpan di itu burgernya itulah Kak, frozen. Burgernya frozen Kak.
frozen food. Waktu itu beli di Seven ya long kita ya? Ya, Seven E. Uh-uh. Abang beli ya beda ya yang udang, yang udang, yang ayam. Iya. Ada. Abang beli yang babi ya? Jangan dong. Kemarin tuh Hafiz pertama kali sama teman ya ke Thailand di Hat Yai. Waktu itu pertama kali ya. Mereka udah bilang sama Hafiz, itu burgernya bagus tuh, coba di 7E gitu kan. Hafiz pun beli, teman juga gak tahu dia beli sampai di kamar babi. Abang buang. Yang itu. Buang terus. Aku di Thailand kemarin. Itu sakit kan. Adi, tolong dong beliin roti nih gitu. Udah dong, tuk, ambil gitu. Sampai nih, sampai hotel apartemen. Di lu nggak lihat kenapa emangnya tak ini ada gambar babinya gimana ya Allah nggak maaf aku nggak ya Allah ini udah lagi lapar banget tuh Allah kasihan ya untuk Adi bawain yang lain itu aku oh iya kan nggak usah dimakan kan nggak usah iya maaf ini ya aku nggak lihat enak gak lo, gak makan kak, buang burgernya tuh dibuang terus lepas lihat gak. Aduh ngakak itu lagi sakit ya, baik lihat kak, kalau gak lihat ya kan bang udah telan udah makan nah gimana tuh tapi emang logonya kecil banget logonya kecil. Oh iya gini banget gitu ya kan sedih banget kecil jadi nggak kelihatan. Sih belum makan iya kita nggak tahu kan. Ya, tapi Hafiz tanya, kemarin Hafiz tanya, Hafiz kan punya teman Chinese tuh kan bang Ogel Gary. Hafiz tanya dia, Gary itu babi sedap ke? Sedap dia cakap. Ya teman aku juga bilang sedap kok. Dia juga bilang sama Hafiz sedap. Oh, aku gak tahu kak, aku gak pernah ngerasa, itu emang gak bisa. Iya. Cuma taunya dari teman-teman gitu aja. Dagingnya lemak abang, iya. Si Gary itulah Hafiz nanya dia, Gary babi itu sedap gak? Sedap dia bilang. Tuh sedap lah. Ada kakak-kakak Hafiz di sini juga ada yang non muslim kan, ada yang makan itu. Iya, ada kakak-kakak Hafiz ini ada yang bukan muslim juga. Iya. Lembut daripada sapi katanya. Kayak Soto. Ayam gitu kan, kayak ayam. Neng Win Soto ini lembut katanya. Itu juga katanya, kata orang. Ada lagi konsepnya itu. Aduh ada lagi. Lucak banget sih. Ini 250 orang kagak tidur. Ya belum tidur semua ini. Tidur Ain. Itu Aini. Adi Bang Hadi. Besok kita live jam 5 ya. Ya siap Bang. Jangan lupa nonton. Nanti kita keliling. Siap. Kemarin jualan kaos gimana? Udah belum? Ya, masih ditunggu. Hafiz kan PO masih tunggu tanggalnya untuk tutup order. Oh oke. Iya. Hafiz tanggal 8 baru tutup order. Iya haruslah, mendingan gitu. Nanti mau produksi di Indonesia juga gak biar pengirimannya di Indonesia? Takut gak sama bang bahannya. Oh enggak, lain model dong. Oh iya lain model, iya iya. Lain model. Iya. Nanti aja ngobrol. 250 yang bangun cuma 50 orang aja, sisanya tidur dalam live, betul? 50 orang yang bangun cuma, oh ya Allah.
Tapi mereka rakam nih bang. Iya. Ya mereka record nih besoknya dilihat balik kita ngobrol nih. Halo, Kang record ya. Kita lagi jumpa kamu. Kita ngomongin kamu. Ya. Iya yang komen itu aja iya juga sih. Tapi record full iya juga. Ya gimana caranya sih recordnya? Oh di handphone ya? Iya record di HP. Screen record. Oh screen record. Ya, okay. Saya selalu kalau mereka tidur saya teriak bang nanti bangun semua. Ya Allah. Saya ngeronda jadi gak tidur tuh kata kedua kepang. Gak record bang full. Oh full ya. Bangun, bangun. Sahur. Udah jam 3 ini. Sahur. Memori itu full recordan abang semua. Oh Allah, berarti record berapa jam ya? Kalian nge-record. Kalau 6 jam apabila 6 jam dia record. Ya Allah. Turin. Aku bukan lagi mau teriak. Ini lagi Firman lagi tidur. Memori mereka besar, ya Allah. Seniat itu ya. Tuh, mau di record, iya. Ya Allah. Terus besok nonton gitu ya, 2 jam itu gitu ya. Kan nonton nanti potong-potong bikin video masuk ke TikTok. Mantesan iya bener juga suka ada yang nge-tag aku. Iya. Rajin banget. Kreatif, mereka kreatif. Ada yang bikin Hafiz tuh naik buaya lah, naik helang lah, naik kapal lah. Yang naik Atromen juga ada. Aku berarti besok apa? Dibikin jadi Sailor Moon. Pengennya Hafiz jadi aktor. Oh. Kapan katanya mau bikin yuk? Abang kita mau nge-shoot juga nih kalau di sana bisa enggak? Ya bisa lah, ayo. Mau bikin drama pendek aja gitu. Iya, ayo. Udah jemuran balik YouTube Hafiz nih. YouTube tuh udah diaktifin lagi belum? Udah. Tapi masih jemur lagi. Haruslah. Tema besok pasti kaki Alung. Kita belum podcast loh Alung. Apa? Tuh ada yang nanya syuting podcast sudah belum. Nanti pasti ini. Oh. Habis mau beli itu nantilah. Apa? Beli apa? Beli lagi? Enggak, beli sendiri. Aku mau bikin lagi. Jemuran bang, bukan jemuran. Oh jemuran ya. Jemuran tuh kain ya kan? Ya. Halo. Aku mau bikin lagu ya, mau single, aku mau nyanyi nanti. Oh bagus. Kenapa dia? Abang kok nge-lag? Abang ada telepon ya? Nge-lag ya? Aku yang nge-lag. Aku baterai yang habis. Aku mau ganti baterai lagi.